dibangunkan di Allah nanti istana di awak di Serugo lebih rancak dari istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman intan berlian, Pak. Awak nama infak binti awak kamu saji ke rumah pendidikan Islam ini dibangunkan oleh Allah istana di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا. Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekiranya penduduk suatu kampung atau penduduk suatu kota beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat nomor 7 atau surat Al-A'raf ayat 96. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua tuntunan selama kamu masih berpegang teguh dengan itu. Lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Dia adalah kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kita hormati Bapak Wali Negari Tanjung Sani atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Jorong yang hadir Senagari Tanjung Sani,
Yang kami hormati Bapak Tokoh Ranting Muhammadiyah Jorong Sigiran dan Bapak-Bapak Niniah Mama Urek Tunggang Pucuk Nan Bulek di Nagari Dahan Rampak Daun Narimbun Jopusako Putih Labe Buah Nan Masak Makanan Nanak Kemanakan Nan Tinggi Tampak Nyuari Nan Dake Jolong Basuo Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Taruh ka imam dengan khatib sarato qadhi jotuangku. Nan suluhnya tarang di dunia dendamnya sampai ke akhirat. Kok duduk Rintang jo pitua tagaknyo bacamin kitab Aie janih tapian suci minuman nanak di nagari Tau jo halal jonan haram Tau jo sah jonan bata Tampai batanyo dek rang banyak Hormat kami kabundokan duang Limpape rumah nang gadang Rumah gadang si jangkor gadiang Nan salanja kudo balari Sakue kuaran tabang Sapakit budak menangi Tiang panjang si rajo lelo Tiang pendek si rajo bonsu Pasak ketek peminggan labir Pasak gadang turang menurang Lantai timbago aso-aso Palupuh kawek dirantang Bandua salek kuciang malako Dapuanyo siambam purut Biliknyo si putih bungsu Dampa-dampa lambah mengirap Gonjongnyo rabuang membacui Antiang-antiang dilangkap buruang Jambua-jambua diisap kumbang Kato buruang pidato bungo, kato kumbang pidato buah. Ibu nan tinggal di dalamnya, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayong panji ka Sarugo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, Masak kalio si kuah kabau Harum setahun perjalanan Kok tamakan diraso nasi Sagantang bareh di tanah Kanyang lahuram setanjuang rayanya Tiga tahun tainda lapa Ampe musim teraso jolamaknya Juga yang kami cintai Pemuda kami yang mengangkat acara ini Yang melaksanakan kitanan masal Maka pemuda itu adalah pari paga di dalam kampung Pamaga koto jonagari Pambangki batang terandam Papui malu di kanyang Panjawe kato tangah medan Panyambui tamu tangah rumah Walaupun pemuda kita dek berdarah muda Tingginya tabau diruik Gadang dek labuak jodagiang Ati gadang berabu kambang Diambuih gambuang desok kampi Tapi dek pandai kita mendidik Jadilah beliau tu pemuda Yang disabui remaja namonyo bujang Iaitu bujang pasurau Kok nan lamo lah jadi bujang pagurau Main damino joba saluang Malam kini Surui salangkah ganjua surui Kok sasek di ujung jalan Babalik malah ke pangka jalan Karena saluang dan domino Tidak akan menyelamatkan kita di akhirat Babalik kenan bana Malam kini takana dek pemuda
madokan tabligh akbar. Kuala sesuai jo fungsinya. Pambangki batang terandam, papui malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah, membenarkan Islam, agama yang kita anut turun-temurun. Kalau itu kita amalkan sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Kalaulah penduduk suatu negeri, penduduk suatu jorong, penduduk suatu kampung, penduduk suatu kota, kalau dibesarkan penduduk suatu negara, lebih besar lagi kalau penduduk dunia beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan barakah tidak saja dari bumi tapi juga dari langit. Kalau barakah Allah telah kita dapat, maka hidup ini akan tenang, jiwa akan tenteram, kepala akan dingin, perasaan raso disiram mai bungo, nanbak diureh pati santan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemuda kami di Jorong Sigiran dinilai oleh Allah endahnya sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak kemenakan kami nan padusi. Kole ado nan padusi ko? Lai. Sia anak kemenakan kami nan padusi ko. Bungo satangkai di halaman pamenan ayah jubundonyo. Ubek jarih palare damam si dingin tanpa di kapalo. Kutiko ananda kalayena. Kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayah mato. Lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisih-nyisih awan. Lapih kalangi tujuh tingke. Tibo di aras kabasaran. Di sinan ganti yang putui biang latabut. Pintak boleh kandak balaku. Ananda laye kadunia. Kami tasungkua sujud syukur. Sawalun katonan lain kadidanga. Kamat juazan dibacokan. Mudah-mudahan ananda menjadi wanita salehah. Masuk ketik kami aja mandi. Lagak gadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang. Sarato manik ganto balampi. Dari ketik kalianlah gadang. Kini menjadi anak gadik. Siang disuruhnya sekolah. Malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pangaja. Bah banyak setangkai padi. Guno samkan di kami ladang kanak. Kaganti beladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan. Kapang ganti yang maikok tu. Mudah-mudahan anak badi kami menjadi ibu yang baik pula nanti bagi anak-anaknya, seperti ibu kita juga baik kepada kita sebagai anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kata pembukaan sepanjang sebenarnya ambo buka kecil itu di situ malu ambo juguru ambo siapa tu beliau Mama Yus Datuk Parpati. Beliaulah pencipta segala pepatah itu yang dikasetkan. Maka beliau dulu mendapat penghargaan dari Ketua LKM Sumatera Barat yang saat itu dipercayakan kepada Bapak Datuk Simulie. Dengan karya-karya beliau itu, beliau diberi penghargaan disambut di asrama haji. Kutiko beliau disambut itu, nanambo tukang alue jomak katik nang karajo di Taman Budaya. Mudah-mudahan Mak Yus Datuk Parpatih semoga diberikan oleh Allah kesehatan. Walaupun bertambah tua, kesehatan itu akan menurun, tapi kita doakan beliau sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berdoa lagi kepada Bapak anggota DPRD Agam yang tadi memberikan sumbangan untuk pemuda kelanjutan acara ini. Mudah-mudahan beliau juga sempat sembuh.
Amin ya rabbal alamin. Lai sehat siapa apa ibu-ibu. Kalau orang Islam dalam majelis ilmu kaba itu kata Nabi adalah samo joikan dalam aye. Orang Islam mengikuti majelis ilmu samo joikan dalam aye, baikan dalam aye. Sanang bana nyo bisa nyo kampuangnyo sinan, kama senyo bisa beranang. Labia-labia kalau kita pandai menyilam ke dalam laut, Pak. Laut ala ikan-ikan, laut-laut nan tinggal di karang tu. Itu kecewa kan tidak ada gunanya. Tapi mereka bergembira di kampungnya itu. Jadi orang yang menghadiri majelis ilmu dalam Islam ini sama dengan ikan di dalam air. Tapi ikan dalam air kota bagi tiga golongnya. Ada ikan sehat, ada ikan panjang, ada ikan hampir mati. Ya kan? Awak termasuk ikan nama? Kaum muslimin para jemaah, kalau iblis menggaduh pak, menggaduh dalam wirid. Dalam salat kita digaduh pak. Barana awak kebepiciang baniye dengan khusyuk membaca Allah Akbar, lalu tu. Tapi tiba membaca Allah mabait atau iblis tu datang lagi. Ada nak baca lama terkadang. Ada nak anak kunci hilang. Ada bila gaji kaba tambah. Besok kokok satu ambo mencalon lain kata pilihan. Ada senangnya bisian. Itu orang dalam salat. Apa lagi mendengar ceramah. Apa bisikan iblis kutiku awak mendengar ceramah di majlis ilmu ku Pak Ustaz. Nan pertamu kalau lah mulai Ustaz tu mengecek beko cari tampak basanda nan gak takut. Tu bisikan iblis. Ya kan? Sebab kalau badan ku dibawa basanda, biambo mana, itu murah datangkan tuan. Ya kan? Kalau lalu awak mendengar kaji, sejauh itu Ustaz dari Padang lewat terhati oh, nama itu. Kurang terhati oh. Nan kedua kalau indah amu amato lalu cari kawan tampai mauta keji iblis itu bisikannya nan kedua itu. Nan ketiga kalau panjang nak keji Ustaz itu beko cari pintu tampai lari keluar itulah nan duduk dekat pintu itu. Kau nampak dia ambo nanti kau tu kau pak. Bersandar-sandar lah pak. Kau beliau sama gaya yang jombo. Itu memang lah perlu bersandar. Itu arah ambo saya. Mudah-mudahan kita tak indah dari itu. Amin. Kau muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi yang kuncinya yang tidak akan tersesat kita selama-lamanya, akan kita tempuh saja jalan yang lurus dalam hidup ini. Dasar yang pertama itu takwa. Walau anna alal qura amanu wattaqau. Pertama iman, yang kedua takwa. Itu dasarnya. Ini akan kita perbaharui terus. Jangan sampai iman itu berkurang. Jangan sampai takwa itu hilang. Kalau sempat bapak-bapak kita sampai kepada derajat takwa, itu tidak ada tempat disediakan oleh Allah di akhirat kecuali surga. Dan di dunia ini akan diturunkan bermacam-macam berkah untuk kita. Berkah itu kalau kita dapatkan, bapak-bapak yang terhormat, manusia tidak akan pernah menghadapi cobaan stres, apalagi berubah jadi gila. Tidak akan pernah. Kalau berkah sudah dapat bagi kehidupan kita ini, maka kita bangunlah iman dan takwa itu setiap hari. Apa yang akan kita kerjakan bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus kita pikirkan sebaik-baiknya.
Ambo beberapa kali ba, kalau apa-apa lah ada organisasi partai itu tidak apa. Tapi kalau awak orang awam, awak tidak apa partai do. Nama nang ketuju awak kawak pilih pemimpin dan tidak takai awak jo partai, indak tim sukses, ya kan? Itu biasa-biasa saja. Dalam politik ko pak, kutiko kampanye nyobantu lawan. Tapi kalau tak pilih aje, hanyalah menurut kesenangan. Ya kan? Apa gitu dalam politik? Nan orang awam nan salamu ko ba kuak kuak iko lah tak kicuh di nantara. Ada tak bapak mengalami itu terasa di negeri aku? Ya kan? Inyo malako kena manang tu lain. Ada tak? Atau mengko awak jan nan orang awam gua adolah ndak basapon di musaji. Ya kan? Karena naniko manang, naniko ka kalah. Aku nanya dah wak. Kadang-kadang awak hidup itu sama aja puntung anyuik, pak. Apa yang mencari puntung anyuik di batang air? Lain. Amanan tinggi onjaknya juga air, kan? Tinggi onjak puntung apa, pak? Iya, kan? Nah, air tinggi na onjaknya, adonannya turun ke bawah. Siap. Air lawi bertamu di muaro. Barangnya kekaruhnya yang datang dari hulu itu selabek-labek hujan tiba di muaronya jani anam pun tuang anyu itu tidak bergara lonjak lah. Tiba di tepi laut itu ba, nyotulak di ombak ke tepi taman nuang di tepi pasir itu jalan katih tidak tentu le. Agak banyak kawan nama dia itu berturut-turut lo lah gak orang awak tak ada depan. Aku tak dasar orang tak kuat. Nah. Lampai hari lah namari taman nuang dekat pasir itu. Mujual lah ada orang maraton. Orang maraton lalu dekat kayu pun tuanya itu. Yang sekarang mati gua. Ya kan? Yang angkat orang aku elok pembekas sate ke macam orang. Kurancak kayunya macam. Nyo sandang dia orang pulang. Ya kan? Lah kadang hati pun tuang. Oh lah ini kami orang lema paguno jodin di orang. Ya kan? Lah kadang tiba di laman ku yampe no. Ya kan? Patah dua badan tu tiba di batu. Sudah tu cara no jo kapak. Ya kan? Sudah tu panggang no. Sampai jadi baru jadi abu. Aje tu. Jadi besok sia sekap pilih anak pak. Aniang-aniang saya tak perlu dibisik lo kurang ikut narancak, ikut narancak, ikut narancak je lah. Sebab aku lama saya nak berkawan, no, awak dia awak lah bergaduh. Ya, abang kau berkawan nak balik depan, kau lihat tahu apa tu? Lihat tahu sebab no. Supaya awak balik, lo piti no na Nabi. Ya kan? Abi Allah terima no jabatan, enggak rendah ke dari itu. Ya kan? Nah, itu bapak-bapak orang politik kau. Makanya awak orang awam ko iman senang ke depan alam. Indak na jadi awak pak rasaki dijamin di Allah di dunia. Ambo lampe balik tahun pensiun pak. Pensiun kami di BUMN dan sama kerajaan jambo tu beliau cina. Tanya lah ke beliau warane mau pensiun sana. Tuado cile amdan kanun di sigiran gue tu. Semua kerja kami. Awak apa pensiunnya? Kau ini lagi kat kadang jatuhnya kepala biro. Ikan. Macam itu. Tapi kaum muslimin yang terhormat, abih kau rasa kia wak, alun. Pabila abihnya, kan awak lah mati. Jadi jangan canih kau nak jadi itu awak, abih rasa kia. Nak itu hidup kau. Nak jadi itu awak, abih rasa kia. Ya kan? Cino lai ado membawa po ke negeri awak ko ba modal. Modalnya akasnya pak. Ya kan? Asengko nyo bisa menguasai ekonomi awak. Ya kan? Ndak ulang awak menguasai ekonomi di negeri awak ko pak. Tapi Cino. Apa gitu? Jadi kaum muslimin yang perlu kita bangun iman. Melihat orang berhasil banyak itu dia banyak punya uang, banyak punya harta,
Allah mengatakan kalau orang tu nak beriman, dipakanyang nanya juara tu kecil Allah. Dipakanyang juara tu. Sehingga di Madinah ada perusahaan inyo. Ya kan? Ada saham inyo. Tapi untuk itu untuknya melaki mati saya. Lah mati mulainya menangis. Sampai di akhirat nanti tak ada jatah. Amat celik orang nama dia itu lah. Orang kayu nandak menyembah Allah. Malah jadi penantang Allah. Orang muda itu tu pak nyopa kayu di Allah. Tapi langkahnya disuruh oleh Allah. Syaitan mengiringi setiap hari. Suruh oleh Allah. Irian sebab jatuh lain. Nak ada jalan berbalik kena nelok tu. Jadi di dalam hidup ini bapak-bapak jangan kita khawatir mengenai rezeki, biar dalam kerajo, biar nak dapat kerajo, biarlah pensiun, tak perlu acame. Rezeki itu urusan Allah. Allah kalau satu awak memikian ba bau sawo ya disuruh awak. Tapi kalau satu awak memikian ba rezeki golai itu kerajo Allah nan dia wai. Awak nangkapani seorang ni. Ya kan? Serupa pak kaum muslimin yang terhormat, dibuat keramba sebalik danau, dibuat pondok-pondok ketik jenan. Pertama itu bapak-bapak yang terhormat, itu kan dikecik mbarik dan namanya kerajo itu ya mbarik. Sedang berdakwah ke saya pak, 7 hari, 9 hari, 10 hari pai. Ya kan? Dan kecik orang kan mengecik segalanya. Tapi panik lo adanya pak. Ya kan? Tapi baalai hanya masuk Allah orang dakwah aku ke YouTube lebih tak kajui orang lain ni. Aku siapa je aku kita undang lah ni dicali lo bantuannya dari dekat dipoto yo lah nampak gua. Ni orang nengah kaji gua terus sekadar mencali ustaz je mah pak. Tu nama monten je. Iya kan? Ha. Mencali ustaz, si anak ustaz tu kemudian yo ponten sekali. Bagaji ustaz patang yo mantap banan. Ustaz nyong orang awak mengerti bana awak basonyo. Tu sampai di mak yo telah ndak ada pedeng kecing kajinyo tu di rancak mana. Ana mesu aja bampo balik. Ya kan? Sudah nang gaji itu lah bakwa lah balik. Ha, ini bapak-bapak. Lah menjual jiang lah balik. Ini kaum muslimin. Ini tidak ada gunanya ini. Ya kan? Jadi mengaji ko awak ada perubahan andaknyo kenan baik ta. Kini ana di kerajaan pemuda, nantinya tambah program lagi. Pekerjaan sosial yang seperti ini besar pahalanya. Perubahan-perubahan kepada yang baik itulah yang sebenarnya dijanjikan oleh Nabi, orangnya akan dekat nanti dengan Allah akhirnya. Sebab apa? Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un. Siana nari kininyo beramal lebih baik dari kebatang, itulah orang yang menang. Wa mangkana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau orang itu amalnya hari sekarang sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Adonan lebih parah dari itu, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Siana nariba ibadatnya lebih jelek dari hari kepatang, itu orang cilako. Kalau dibaso tambah lo cilako tu pak, tak sekadar cilako saja. Yo cilako saja nuntu pak, cilako ah, cilako sari baginjak. Kalau di kampung boleh baso. Apa-apa nan duduk kini ko, Allah do pai ke pantai Gondoria mencari baru bacamin. Adalah Allah. Pai lagi sekali. Pandai lah nyok selfie mo dewa. Jadi tu yang kencam min de orang yang punya baru tu. Ha. Dia pindah lah kemari. Nan tapi kia dembo sudah baru baca min ko lah ya do perubahan.
tapi ambo tanyo ke orang punya baru ko, ada ndak perubahan baru sudah baca min ko? Nah, do lepas. Kalau seandainya baru sudah baca min tu, kempainyo ke tukang jahit ndaknyo? Ke tukang jahit baju. Ya kan? Aka baru ada nan tekan na dan bawa majo tukang jahit ko ke mana orang biar mano. Buai ala baju ambo ka dua pasang jo. Setinggi itu kerambi ambo panjia, ambo batilanjang semalu ambo jurang. Sanagari orang menonton ambo batilanjang semambek kerambi je. Buaylah baju ambo gak dua pasang. Sampai kini leh dua pengana baru itu seperti itu. Sampai mati je nyok batilanjang semenjek kerambi itu. Ajan serupa itu loh wahana. Ada perubahan terus kepada yang baik. Ambo nak melarang bahasa luang sebab kesenian. Ambo sabuk ada pak. Ah lagu saluang. Tahu mbak? Kamang paiwa kayu, lubuk sawo. Lubuk sawo jalan ke masuk tadi ya. Lubuk sawo jembatan putih. Dalam daerah tukang mandari padang panjang. Ayam mato bak manik putih. Bansai tak dapat salam tinggal. Jadi nan lagu-lagu tu sairnya meratok yuntuang sebab. Ndak ada berkaitan dengan syukur. Ndak ada pak. Lah kayo malang ya. Ya kan? Lah kayo sansai ya. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Larui atiren. Itulah. Memang itu. Nan sesuai jo irama lagu saluang tu adalah meratok yun. Meratok yuntuang. Itu. Karena itu kesenian kita tidak kita tinggalkan. Yang dipesankan di dalam agama ini apa? Jangan karena itu kita lalai beribadah. Nah, jangan seperti itu. Apa saja bentuk permainan, saya kaum muslimin yakin tidak ada membaca nama Allah. Bermino itu apa? Allahu Akbar. Kira-kira lagi. Tidak mungkin. Tidak. Tapi itu sudah suatu permainan. Boleh, boleh, silakan. Jangan melalaikan ibadah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa kata Allah dalam ayat tadi lagi? Walakin kazabu. Ya kan? Jika orang itu mendustakan nikmat kami yang turun dari penjuru langit dan bumi itu, mereka akan kami azab sesuai dengan yang dikerjakan. Jadi azab Allah tu pak, ndak ado nan gadang do dari dosa nan awak bue. Ya kan? Kalau kane negari awak digampo pak banyak naruntuh. Itu tandonyo doso nan dibue de orang sekitar itulah banyak. Doso nan paling banyak di dunia aku ada pak. Anu paling banyak. Doso makariba. Ya kan? Dan awak satu merestu itu. Kaum muslimin para jemaah, kalau membeli oto orang gini banyak kredit ndak atau kontan? Kredit, bungo tak? Bungo apa hukumnya? Riba. Ingin apa praktek riba itu? Sedang Allah mengecekkan, Allah berperang dengan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau ada orang kini ke piti apa, ada 2 juta. Orang ke menyalang, nyajian sampai 2 juta. Kamala bapak 2 juta tu. Lah biar lah rencah apa agian ke rumah sekolah Muhammadiyah aku untuk pemateh ku. Bara balasannya Pak Ustaz? Balasannya, tidak sama walaupun itu kaum muslimin para jamaah tidak bisa hari itu kita terima. Allah menjanjikan begini. Itu kan 2 juta tu nyo. Disalang 2 juta ke orang nyo pulang sampai 2 juta. Kan sampai doa 2 juta tu bunganya. Ya kan? Tapi Allah membalasi kalau kita meminjamkan harta kita pada jalan Allah. Allah juga menyebut meminjamkan, Pak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu
adha'afan katira. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah akan dibalasi oleh Allah dengan balasan adha'afan lipat ganda katira. Apa itu katira? Banyak, tidak bisa dihinggakan. Ya kan? Nah, kita cari apa? Ongkos naik haji tahun gini berapa? 33 juta. Itulah disubsidi sebenarnya itu apa? Aturannya 95 juta. Jadi awak jangan berburuk sangko dulu. Dan 95 juta itu jadi 33 juta. Ya kan? Kita gano ansi 40 juta. Orang pai haji itu kata Nabi, siana menafkahkan hartonyo untuk pai haji, maka dia sama dengan berinfak pada jalan Allah, sama dengan jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah dengan hartanya, berapa balasannya? Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Barang siapa yang menafkahkan, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kama thali habbah, sama dengan orang menanamkan satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 700 biji. 7 tangkai 700 biji. Coba perkalian 40 juta kali 700. 25 miliar, Pak. 25 miliar tio orang nan pai naik haji tahun kini mainfakkan ratonyo pada jalan Allah. Pantas orang pai haji itu kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji mabrur, tidak ada balasannya, ya kan? Itu kaum muslimin dia akan masuk surga. Laisa lahum jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Itu sekadar pitih itu, Pak. Bararinya di Makkah Madinah 39 hari. 41 hari di Kepatabang pulang balik. Salamo di Madinah 9 hari paling lama. Sekali salat di Masjid Nabawi kata Rasulullah sama dengan 1000 salat di masjid kita di kampung ini. Kalau 1000 kali ya sembahyang, Pak, kira-kira berhari engkau sudah. Di Madinah sekali salah sama aja salat 1000 sekali. 1000 kali di negara awak. Kalau kita salat di Masjidil Haram di Makkah, itu sama jo 100.000 kali salat di masjid awak. 100.000 kali. Pantas saja orang haji mabrur yang ikhlas itu masuk surga. Ya, itu aja bapak-bapak. Jadi tidak usah meminjam mempitih ke orang maruhan bungo. Agian saya lagi sekolah kok. Apa tehnya bapak? Apa-apa. Berapa kira-kira biayanya dan sepetak? Amo raso turun sewa gak gadang sekete sedekah pada biasa sudah malam gua. Aduh biayanya dapat untuk malam gua sebanyak kurang nan datang takut sempili karian sadonya. Tanah. Amo hawa berpartisipasi, Pak. Siap. Yo ndak namaha na bagana ndak. Ha. Ya kan? Daripada awak makan riba. Kalau Allah membalas ndak riba do, Pak. Kan balasan Allah tu berlipat ganda. Tapi itu ndak riba, Allah nak membalas nyo-nyo jo nan punyo. Arat tu awak nan awak nafkahkan kajalannya tu inyo jo nan punyonyo. Tapi de alui bahasa Allah tu untuk memotivasi kita bersedekah, nyo sabui de Allah inyo meminjam.
Kalau Allah meminjam, indak kawasi galienyo membayar dulu, percayalah. Pastinya bayar ketika bapak tidak menyadari, ternyata itu sudah pulang kembali. Ya kan? Allah menyuburkan hasil sedekah, memerangi hasil ri. Nyepedia di Allah dulu, nikmatilah di dunia kau. Ya kan? Ah, nanti akan saya hancurkan. Bangku akhirat kekal nanti. Ya kan? Ndak berakhir kekal tulai. Akhirat tulai. Allah menyebut khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Karena bangunannya ndak ada dari fitih riba le, Pak. Langsung Allah nan membangun. Coba bayangan, Pak. Kalau satu kita membangun infa-infa untuk agama ko, Pak. Dibangunkan di Allah nanti istana di awak di Serugo lebih rancak dari istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman intan berlian, Pak. Awak nama infa ambiti awak kamu saji ke rumah pendidikan Islam ini dibangunkan oleh Allah istana di surga. Jadi ndakna malam kini de bapak ambo tukang kanan ya sebab nang kemenyudahan orang siko juga. Ambo masaji ambo tawang kalai lo gini tu. Iya kan? Kami sekitar itu lo menyudahan. Ustaz lain ndak mengecek si perkara sedekah ko ndak. Ko ambo kecek lo turia lo ambo. Sesuai kemampuan ambo lahi lo, Pak. Sebab itu nang kawak bawa mati barameh apa kini apa pertaruhan di bank dalam berangkas kunci itu, ya kan? Bara itu alun tantu untuk awal. Tapi kalau lah diagihan, ya kan? KMDA Muhammadiyah gua itulah tersimpan bananya. Jadi nang katibo jangan ragu-ragu untuk berinfak bagi kelanjutan pendidikan Islam. Abantuannya.